Gimana caranya melamar di Tokopedia secara online? Oke teman-teman, kali ini aku mau coba video tutorial gimana caranya melamar di Tokopedia secara online dan tentunya di rumah saja. Kan gak boleh kemana-mana dan kan bisa melamar di sekarang juga. Berikut ini adalah video tutorialnya. Gimana caranya melamar kerja di Tokopedia? Yang pertama, kalian buka browser kalian. Kalian ketik di sini, klik di sini .id. Klik di sini .id. Oke, setelah kalian ketik klik di sini .id, kalian kunjungi www.klikdisini.id. Terus kalian klik ini. Klik di sini .id. Kan tulis saja klik di sini .id. Klik. Oke, setelah kalian klik, kalian pilih aja menu di sini. Kalian pilih lowongan kerja. Oke, sudah kita buka. Terus kita cari di sini Tokopedia, logonya Tokopedia. Kita klik. Kita cari Tokopedia. Toko Alfamart bisa kamu kunjungi, terus PT KAI, terus Tokopedia. Kita klik Tokopedia. Oke, setelah kalian masuk ke Tokopedia, kita scroll ke bawah, view all jobs. Kalian mau pilih pekerjaan tentang apa? Di sini semua ada tentang public police, terus data office, data engineering, AI platform, dan lain-lainnya. Oke, kita pilih yang mungkin sesuai dengan apa yang kita mau. Tentang teknologi mungkin ya. Coba yang ini nih. Service quality, experiment item, customer Indonesia. Kita si Ars dulu deh. Nah ini, terus ini deskripsinya. Terus kita apply. Oke, sekarang kita bisa apply this is jobs. Kita bisa baca deskripsi apply for this jobs. Di sini kalian disuruh untuk registrasi, kan bisa menggunakan Google atau menggunakan LinkedIn. Semuanya bisa digunakan. Jadi kalian bisa login terlebih dahulu untuk mendaftar di Tokopedia seperti itu. Sama seperti kayak si cepat, dia itu disuruh login dulu. Terus setelah itu kalian akan disuruh untuk memasukkan data diri kalian seperti email, nomor HP aktif, dan lain-lainnya. Selamat mencoba guys. Oke, itulah gimana caranya melamar di Tokopedia secara online. Kalau suka dengan video ini silahkan like. Jangan lupa tulis aja di komentar kalau ada pertanyaan. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini di sosial media agar banyak orang yang tahu tentang video ini. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.